Masak nyala, ngangetin juga nyala, ya. Tandanya apa? Tandanya masalah Anda sudah tuntas. No rupiah, Bang. Ya. No rupiah masalah tuntas. Cuma bermodalkan kabel serabut bekas, masalah beres. Oke, assalamualaikum teman-teman. Hari ini saya akan berikan ilmu bagaimana caranya mengatasi apa nih, Bang? Magicom, Bang, ya? Ya. Mengatasi Magicom apa nih, Bang? Miyako, ya? Ya. Mengatasi Magicom Miyako kasusnya adalah nggak bisa hidup, Bang. Mati, ya. Mati total. Bagaimana caranya? Perhatikan baik-baik. Ini kita colokin. Colok. Nah tuh, mati Bang, ya? Iya. Nah tuh, suruh ngangetin nggak bisa, suruh masak juga nggak bisa, Nung. Lampunya mati ya, kedua lampunya mati nih. Cabut. Apa yang harus dilakukan? Perhatikan baik-baik. Pertama kali kita bongkar seperti ini, tidurin. Kemudian kita bongkar baut ini nih, Bang. Sekali baut terbongkar. Ke kiri ya. Ke kiri atau berlawanan arah jarum jam. Seperti ini. Selanjutnya apa ini kita tarik keluar. Intinya adalah Anda harus berani dulu, Bang. Ya. Berani ngebongkar ya, jangan takut. Bongkar seperti ini. Nah, bongkar lagi. Nah. Ini kita bongkar juga, teman-teman. Nah, terima kasih udah share. Saya doakan Anda semakin baik ilmu, banyak rezekinya. Bongkar lagi, Bang. Nah, sini. Nah, ini. Sebenarnya di dalam Magicom adanya ya kayak gini doang, teman-teman, ya. Kagak ada yang susah-susah amat, Bang, ya. Iya. Itu cuma kumpulan kabel-kabel doang nih. Hal pertama yang harus dilakukan kalau ketemu dengan kasus Magicom mati total seperti ini, nggak bisa masak, nggak bisa ngangetin nih. Fokuskan saja perhatian Anda ke colokan. Nih colokan, Anda urut kabel colokan nih. Nah. Kabel colokannya diurut ya, diurut seperti ini. Nah. Cari dia ujungnya, pangkalnya ini, colokan, ujungnya ini nih. Ujungnya akan ketemu dengan dua buah kabel ya. Cari satu kabel yang dibungkus kayak lontong, ya kan ini dua nih. Cari yang dibungkus kayak lontong, nah ini bungkusnya nih, kayak lontong nih, Bang. Ya, tapi ini udah dibuka bungkusnya, biasanya kan ada kayak bungkus putih gitu, Bang. Ya. Ini udah dibuka nih, udah kebuka nih. Hal yang harus dilakukan apa nih? Ini Anda tinggal kupas seperti ini. Nah, kita kasih tau, Bang, ya. Ya. Nah, dikupas seperti ini. Kemudian ini kan namanya pius nih, teman-teman, sebenarnya nih. Ini Anda kerok. Saya solder dulu, Bang. Kita kan di-share ya. Di-share ke teman-teman lain agar semakin banyak lagi orang yang bisa belajar, Bang. Ya. Kita bagi-bagi ilmu gratis setiap hari. Sama teman-teman semua yang mau belajar, sama teman-teman semua yang mau hemat, Bang. Ya. Juga kita solder, Bang. Ampas dulu. Oke. Coba aku dulu. Buat teman-teman yang nggak punya tester, nggak ada, nggak usah risau ya. Hal selanjutnya apa? Setelah Anda tahu ya barang yang dibuskan lontong itu apa? Nih, ini pius ini Anda kerok ya, di sininya nih. Di sini dikerok. Pakai peso boleh, pakai ampas juga boleh. Nah. Ini yang bentuknya kayak peluru ya, Bang, ya? Ya. Ini yang bentuknya kayak peluru ini nih. Nah. Kemudian Anda siapkan kabel. Siapkan aja sebuah kabel. Anda siapkan aja kabel. Anda ambil serabutnya aja. Nah, ini kan kabel serabut nih.
Kelihatan nggak bang serabutnya? Kelihatan. Ini kan ada banyak serabut, ada serabut 1, 2, 3, 10, dan seterusnya ya. Ini anda gelubetin ke sini teman nih, yang kayak peluru ini ya. Di pangkal pelurunya nih, bentuk yang kayak peluru ini anda gelubetin seperti ini nih. Nah nih, satu serabut aja. Nah, digelubetin aja kayak gini nih. Nah, barang yang kayak peluru. Oke, dapat? Dapat. Nah, kemudian apa anda solder di sini nih. Saya nggak punya solder, Mas Andre, nih. Kalau anda nggak punya solder, saya ajarin anda bagaimana caranya nyolder pakai korek. Anda tinggal butuh ininya aja, bang. Apa? Tinolnya aja atau timahnya nih. Bakar seperti ini, tempelin soldernya, timahnya. Nah, nempel bang ya? Ya. Tuh, nggak usah pakai solder. Nah, anda pakai korek. Saya yakin semuanya pasti punya korek bang. Iya. Nah, kita ambil satu serabut. Kelihatan nggak bang satu serabut ini? Kelihatan ya? Nih. Kemudian ini dilewatin ke peluru tadi. Nah, ini tinggal kita gelubetin juga ke sini nih. Nah, kita gelubet-gelubetin sini teman ya. Nah, gelubet. Nah, oke, okay. Simpel bang ya? Ya. Sangat simpel sebenarnya nih. Tapi kalau anda nggak mau belajar, anda bisa keluar uang ratusan bang. Beli meja juga baru lumayan bang. Ya. 300-an. Nah, sekarang kita akan solder lagi pakai korek. Bakar, tempelin timahnya nih. Nah, kayak gini nih. Oke. Nah. Oke, habis itu kita solasi, bang. Kita solasi biar aman, ya. Kita solasi biar aman. Ya bang, aman bang ya, losi ya. Habis losi apa? Pasang maning bang. Ya. Anda tinggal pasang lagi seperti semula. Ya, pasang lagi seperti semula seperti ini. Ingat, lubang ini pacaran sama lubang itu ya. Lubang ini pacaran sama lubang itu. Tekan, luk. Nah, pasang bautnya bang ya? Ya. Nah, pasang lagi bautnya nih. Nah. Yang penting lakukan termudah bang. Termudah, termurah dahulu dan yang bisa dilakukan terlebih dahulu. Selanjutnya dipasang. Dapat? Sekarang kita akan colokin. Tadi mati ya bang? Ya. Bener bang mati tadi ya? Ya. Nah, nih. Tadi mati, sekarang kita colokin apakah yang akan terjadi. Perhatikan baik-baik. Satu, dua, tiga, colok. Nah, kelihatan gak bang nyala bang? Ya, kelihatan. Nah, no. Nyala ya. Ini masak nih. Nah, tuh. Masak mau ya. Nah, masak nyala, ngangetin juga nyala. Masak nyala, ngangetin juga nyala. Ya. Tandanya apa? Tandanya masalah anda sudah tuntas. No rupiah bang. Ya. No rupiah masalah tuntas. Cuma bermodalkan kabel serabut bekas masalah beres. Seperti itu semoga bermanfaat ya. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi buat teman-teman yang ingin tahu bengkel Andi Tatum di mana. Ini bang.
Ketika jadi Google Map, Andre Tatum.